membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Naga Hikari Cahaya Yang Panjang. Kedua ada Skongo Aidani Di Tengah Hujan Badai Tiba-Tiba. Yang ketiga ada Jikane Muihime Gadis SMA Putri Tidur. Dan yang terakhir ada Kimi ni Autabi Koyosuru, yang artinya jatuh cinta siap bertemu denganmu. Seru kan? Lagi oke. Di kondisi ke dunia seperti saat ini, banyak sekali perubahan yang harus kami lakukan. Tapi karena adanya cinta dan semangat dari kalian, kami masih ada di sini sampai sekarang. Yeah. Ngomong-ngomong soal cinta, cinta itu apa sih? Jesse. Mana Jesse? Dede? Kok gak ada? Oh itu. Oke. Cinta adalah kekuatan ajaib yang bisa membuat dunia indah, bahkan sebaliknya. Melalui status ini, kita semua akan mencari tahu tentang apa itu cinta. Jadi semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Hai, oke Des. Oke, show kali ini juga setelah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kami harap baik kami maupun kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, sekarang kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari sebelah kanan, kiri. Silakan Ashel. Ashel, izinkan aku berpantun terakhir. Oh iya. Oh, terakhir ya, benar ya. Boleh, boleh. Mama. Iya. Boleh, 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 kenapa? Dia bilang terakhir kali. Kola. Beli ikan di Maluku. Cakep. Belinya sama si Fahri. Cakep. Hei, Asyal mood boosterku. Terima kasih sudah mencintai diri sendiri. Keren, keren, keren. Bagus, kreatif banget ya. Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Datang bagaikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Halo semuanya, panggil aku Ashel ya, terima kasih. Ya. Halo semuanya, dengan keajaibanku aku akan buat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl, terima kasih. Indah yang akan selalu memberikan kehangatan siap harinya. Halo, aku Feni. Halo semuanya, selamat malam. Iya apa? Coba nggak apa, kamu mau manggil apa tadi? Kok nggak jadi? Tadi kan mau ngomong cinta, kok nggak jadi? Oh. Waduh, parah nih, parah. Mungkin cintanya buat member lain. Parah sih, cintanya gak jadi. Parah banget. Kompor banget. Soal tersenyum dan udah tertawa, aku Gaby. Gaby. Kasih ya. Nanti bayarannya ya. Gak mau bercanda. Dek, bengong. Bengong. Apa? Halo, Mas Ade. Selamat malam semuanya. Malam. Peduli dan berbaik hati, siapa dia? Chris. John. Halo semuanya, aku Chris. Terima kasih. Yes. Halo Chris. Asyik semangat. Asyik semangat. Marsha, aku pantun dulu ya. Oh, boleh banget. Balik ke Asya, mau fokus ke Marsha nih kayaknya. Gimana ya? Ya boleh deh kak, ayo lanjutin. Selamat beli bihun. Cakep. Pulang ya, tak lupa beli jamu. Cakep. Walaupun aku suka hidup ribuan tahun. Tahun. Cakep cantik kamu. Wah, manusia langka nih. Manusia langka nih, udah hidup ribu tahun. Makasih banyak kakak. Oke. Oke. Halo semua. Halo. Seperti pizza yang selalu dina
dinanti-nantikan semua orang. Selalu nantikan aku ya. Halo, aku Marsha. Terima kasih. Marsha. Thank you. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Memberikan kebahagiaan lewat gamis Marco. Halo semuanya, aku Cika. Terima kasih. Punya pantun. Wah, boleh. Pinjam duit sama si Putri. Cakep. Duitnya buat beli buku. Cakep. Hey Fiona Avella Tantri, kaulah simfoni terindah dalam hidupku. Wow. Terima kasih. Jangan lupa tuh dibayar utangnya sama si Putri. Putri aja. Halo kocak. Halo semuanya. Halo. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Halo semuanya. Aku Fiona. Terima kasih. Gak ada yang mau pantun ya? Oke. Sawadika! Sawadika! Senangnya ibu imajinasi. Halo semuanya, aku Siska, si anak ibu! Malam, aku akan menjadi cahaya untuk kalian semua. Halo, aku Cindy. Siap, Bang Odok.
kasih. Dadah. Dadah. Ya, kasih nih. Aku tinggal sendiri sendiri aja. Ya, aku gak pernah di sini. Jadi sekarang kita akan talk show penuh cinta. Oh, balik lagi. Waduh. Mantap nih. Jadi kita talk show-nya kira-kira tentang apa hari ini? Kita pengen mewawancarai artis papan atas. Iya, papan wow. Atas banget. Yang kita harus habis panggil aja ya. Dian Sastro. Oh iya. Nggak lah. Francisca. Asik. Oh iya deh. Amin ya bun. Gimana sih pengalamannya kemarin? Oh ini talk show-nya tentang pertanyaan. Iya. Yeah, yeah. Kita yeah. Pengen tahu ngerti. Banget nih. Oh itu night show ya ini ya? Mm-mm. Pengalamannya ya. Pengalamannya mau jujur nggak? Mau. Aku tuh senang banget dan bersyukur banget kan, tapi gue ya, disambil ya. Jemput gue. Karena kan mungkin baru pertama kali kan, nah. Terus kayak apa ya, saking deg-degan juga karena meskipun gak nyanyi dan gak perform, tapi di sana harus bisa membawa diri gitu supaya kayak ya, bisa kenalan sama orang-orang yang punya pengalaman banyak. Bingung gak lo? Nengok kanan dari Zara Hadian, oh. Nengok kiri Jeffrey Nicole. Oh, iya ampun. Madep depan Lukman Sardi. Oh, iya. Nah, gue kemana itu? Nah kan jadi kayak agak kayak aduh ini gue aneh gak ya gini gitu, kayak berkali-kali benerin bulu mata copot setengah tapi aman sih sampai akhir. Iya gitu aja sih. Terus gimana tuh akhirnya jalan di red carpet. Belum pernah nih biasanya pakai karpet hijau musola. Gak pernah kak. Ke masjid aku karpet putih. Oh iya maaf banget, beda bun. Salam toleransi katanya. Salam toleransi ya. Namo budaya iya. Rasanya jalan di red carpet ya, deg-degan. Kayak, kayak aku kan mikir ya, gue di mobil mikir, gila ini ada gak ya yang manggil gue buat difoto gitu kan. Oh, iya. Jadi gue gini, aku tuh sengaja, ini misalnya cerita kalian wartawan ya, dari sini sampai sana. Gue sengaja jalannya pelan banget. Oh, iya, 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 pada tau iya, kelewatan. Bener, gitu. Jadi kayak aku gini, ada yang manggil, Siska, alhamdulillah ya Allah, ada yang manggil. Jadi yang lainnya pada ke-trigger nengok semua kamera. Oh, jadi kayak, terus ada yang bilang kayak Met Gala, buka masker dong, buka masker. Gitu aja sih. Iya, gitu aja sih. Terus cuma di situ doang ya foto. Nanya gak ada. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kan ya. Aman ya. Iya, benar banget. Selain ketemu tadi yang tadi disebutin ya, dan lain-lain. Siapa aja? Siapa lagi? Banyak ya, Kak. Maksudnya kayak kalau misalkan, kayak lu tau gak sih kayak bubaran acara nih. Iya. Yeah. Tapi bubaran acaranya orang-orang penting semua. Terus aku kayak, aduh. Apakah aku pantas di sini? Pantas dong. Iya, pantas banget. Iya, jadi semoga kedepannya punya pengalaman lagi buat main film. Amin. Amin. Tapi amin. Yang berkesan dari pengalaman kemarin tuh apa? Yang berkesan ya? Iya, yang sangat berkesan. Karena bisa ketemu sama orang-orang yang apa ya? Kayak artis-artis papan atas. Terus mungkin yang berkesannya apa ya? Sebenarnya aku gak banyak melakukan aktivitas sih. Aku kan duduk dan tepuk tangan. Cuma mungkin kayak kalau misalkan ngobrol ke orangnya sih kayak mau minta foto, kayak gue mikir dulu nih ngomongnya gimana ya gitu kan. Gitu jadi kayak aku tetap membawa JKT48 dong. Halo aku Siska JKT48, tapi aku nadanya gak gitu. Jadi kayak lebih agak apa rendah dikit gitu. Coba. Halo Kak, aku Siska dari JKT48. Oh, gitu, berwibawa kan. Ya. Iya. Banget. Iya, terus selfie sama Jeffrey Nicole blur lagi gue. Tremor. Oh, blur. Pantas belum di-share ya. Iya, gitu sih. Tapi keren sih. Iya, yes, nih, iya. Coba aku tanya balik deh. Kalau misalkan apa? Indah atau Cinhap? Woo! 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 Indah atau Cinhap, kita setuju gak sih? Langsung ke lagu berikutnya. Iya. Iya. Setuju banget! Kalau gitu kita langsung lanjut ke unit song. Selamat menikmati! Selamat menikmati!